Sebuah pabrik plastik di Kabupaten Tangerang terbakar. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi di pabrik plastik yang memproduksi ember di Kosambi, Tangerang, Banten. Banyaknya bahan kimia dan barang berbahan plastik di lokasi kebakaran, serta tiupan angin kencang membuat api cepat membesar. Upaya pemadaman melibatkan 7 unit pemadam kebakaran dan melibatkan 75 personel petugas damkar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pak, ini sempat merembet ke pemukiman warga nih, Pak? Ya, alhamdulillah kami terus backup karena bagaimana juga kita prinsip kami adalah mengisolasi yang belum terbakar. Terlebih ini ada rumah warga dan kontrakan. Kami tetap backup terlebih dahulu dari kontrakan dan rumah warga. Pak, infonya tadi sempat ada ledakan nih, Pak? Ya, mungkin ada beberapa gas atau oli yang di dalamnya mungkin itu ledakan. Memang biasanya kalau memang kebakaran terlalu ini dan tidak ada udara, ketika udara masuk pasti ada ledakan.